Hai hai hai, halo halo, apa kabar semua? Semoga baik-baik saja ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan dukung ya. Oke, hari ini saya mulai beres-beres rumah lagi ya bun. Coba lihat, untuk kali ini saya lagi beres mainan bekas anak saya main, dan ini teman anak saya yang saya suruh bantuin saya, dan dia alhamdulillah mau. Terima kasih ya. Oke, lanjut, liatin terus ya video saya sampai selesai, jangan di skip. Oke, lanjut. Ini lagi beberes di ruang depan atau ruang tamu saya. Apa-apa ya, rumah saya yang sangat sederhana ini, tapi alhamdulillah saya sangat nyaman. Nah, yang ini ruangan tengah. Ruangan tengah ini saya buat untuk nonton TV, buat main sama anak-anak saya, pokoknya untuk kumpul keluarga. Pokoknya semoga kalian semua dengan menonton video ini, kalian semangat untuk beberes rumah ya. Walaupun rumahnya itu sangat-sangat sederhana, tapi nggak apa-apa. Nah, itu saya lagi masuk ke ruangan dapur saya atau ruang masak saya. Rumahnya masih berantakan dan masih untuk dalam proses pembersihan atau rapi-rapi. Itu saya lagi mau masak nasi, terus lanjut mengelap meja makan, dan meja makannya juga pun cuman sederhana karena saya hidup di desa ya, seperti ini ya. Nah, kalau yang ini saya lagi ngelap kompor. Nah, paling nggak bisa kalau kompor itu berminyak ataupun kotor kayak gitu ya guys. Pokoknya salam kenal semuanya ya guys. Semoga kalian semua senang atau termotivasi untuk beberes rumah ya. Walaupun rumahnya itu masih terlihat jelek ataupun sederhana, tapi nggak apa-apa, alhamdulillah disyukurin aja. Oke, lanjut, ini saya habis cuci piring dan saya natain perabot saya. Perabot saya cuman segitulah. Saya itu masih mulai mandiri. Lanjut, ini saya lagi jemurin baju di belakang rumah saya. Penampakannya seperti ini. Semoga kalian suka ya. Abaikan saja itu ada sapi saya. Dan saya tuh masih sangat-sangat semangat untuk membuat video ini ataupun lagi beberes rumahnya, lagi semangat sekali. Nah, ini ruang ataupun halaman rumah saya dan kelihatan sangat sederhana. Itu ada ayam, ada sepeda anak saya, dan semuanya juga sangat sederhana. Itu anak saya dan temen anak saya lagi main itu. Terus saya lanjut nyapu. Nah, ini dia penampakannya. Semoga kalian suka dan termotivasi untuk beberes rumah ya. Assalamualaikum, sampai jumpa.